الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله ولنا ويختم لنا بحسن الخاتمة بشفعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا ونخص خاصة إلى المؤسس هذا المسجد اسم المعلم هذا الكتاب أن الله ينفعنا ببركتهم وأنوارهم وأسرارهم وكمان يد الجيل وكمان يد السلف الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله bapak-bapak saudara-saudara hadirin jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita dalam surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ka'adati ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadahumullahu bil'iqabi bidunubihim jumlatun kafaru wa ma ba'daha mufassiratun lima qablaha inna allaha quwiyyun ala ma yuridu syadidul iqab. Kadabi, kadabi mananya ka'adati, seperti kebiasaan ali fir'auna, yaitu keluarganya Fir'aun, artinya keluarganya Fir'aun, keturunan-keturunannya Fir'aun, kebiasaan mereka, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang hidup sebelum Fir'aun, apa kebiasaan dan kebiasaan mereka semuanya, kafaru bi ayatillah, mereka selalu ingkar, kafir, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, dengan apa yang Allah sampaikan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Ini adalah kalau kita lihat tasliyah, artinya ayat ini sebagai penghibur nabi, karena nabi pada saat itu pula ya orang-orang kafir mereka tidak percaya, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh nabi kita Muhammad, ya mereka ingkar, mereka tidak mau percaya. Akhirnya timbullah kesedihan kepada diri nabi. Nah, supaya nabi ini merasa gembira, tidak apa istilahnya, tidak terlalu kecewa, tidak kecil hati, tidak terlalu ya apa namanya pesimis dengan apa yang beliau sampaikan daripada dakwahnya, maka Allah turunkan ayat ini sebagai penghibur nabi. Jangankan engkau ya Muhammad, nabi-nabi yang lalu pun demikian. Ya, mereka juga pernah dicemoohkan, mereka juga pernah tidak diterima, bahkan mereka juga tidak pernah ya mereka percayai apa yang mereka sampaikan. Kan kira-kira jamaah kalau kayak begitu, jadi ada kegembiraan. Oh, bukan saya doang kok yang digituin, nabi-nabi yang sebelumnya pun seperti itu dilakukan oleh umatnya. Ya, jadi nabi ini timbulan semangat, timbul lagi keinginan, gairah buat berdakwah, menyampaikan daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun demikian kepada manusia, kepada
saudara kita, tetangga kita, kawan kita, kalau mereka lagi down, mereka lagi turun semangatnya, kasih semangat lagi. Ya, jangan malah kayak orang lagi sakit. Sakit apa lo? Ya gila, yuh tetangga gue mati sakit begini. Habis udah. Ya, jangan diceritakan yang enggak-enggak, tapi kasih semangat. Gimana caranya supaya dia timbul ya apa namanya semangat buat hidup, semangat buat dia melaksanakan aktivitas sehari-hari. Itu seperti itulah yang harusnya ada pada diri kita. Jangan malah apa namanya? Kita berikan informasi atau sesuatu yang bisa menjadikan dia lebih pesimis lagi, lebih turun lagi semangatnya. Sebagaimana Nabi pada saat itu kata Allah, kebiasaan ya keluarganya Fir'aun, yaitu pengikut-pengikutnya Fir'aun dan orang-orang yang sebelum Fir'aun pun, mereka kafir, ingkar, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Ya, Zabur mereka ingkari, Taurat mereka ingkari, Injil pun yang diturunkan kepada Nabi Isa pun mereka ingkari, termasuk Al-Qur'an Al-Karim. Pantas kalau begitu udah enak dah. Tapi apa akibatnya? Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, mereka yang tidak percaya kepada azab, kepada ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, fa'akhadzahumullahu bidzunubihim, maka Allah siksa mereka. Fa'akhadzahumullah, maka Allah datangkan siksaan, iqab, ya, azab kepada mereka, bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa dan kesalahan mereka. Itu azab. Ya. Makanya hadirin jamaah, orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an, tinggal tunggu dah. Tunggu azabnya Allah, ya murkanya Allah. Kenapa? Allah udah sampaikan tapi manusia tidak mau terima. Ada dalam satu hadis kata Nabi begini, bahwa Allah menginginkan kita ini baik, tapi kita manusia sendiri yang tidak mau jadi baik. Patarokahum kata Allah. Dalam kata Nabi dalam hadisnya patarokahum, maka Allah tinggalkan mereka udah. Kalau Allah udah tinggalkan kita, artinya apa? Di dunia ini Allah tinggalkan ya azab, musibah, bencana, malapetaka, bala, itu Allah turunkan. Artinya apa? Allah diamin. Allah enggak berikan mereka keselamatan. Ini yang dikatakan, kenapa saya telah berikan sesuatu kepada kamu tapi kamu tolak? Maka kata Allah, patarokahum, maka saya tinggalkan kau semuanya manusia. Maka turun azab, bala, musibah, silih berganti, gak pernah henti-hentinya. Kayak sekarang jamaah, kalau kita lihat kayak begitu. Kenapa? Karena pada saat ini manusia bukan dikatakan mereka gak, mereka kafir kepada Allah, kafir kepada ayat Allah. Mereka tidak percaya kepada apa namanya, mereka ingkar kepada tidak percaya 100% kepada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tapi sekarang manusia banyak mereka yang meninggalkan ya aturan-aturan Allah yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Allah suruh begini ditinggalin, Allah larang ini dikerjain. Banyak apa enggak? Coba kita lihat sekarang ya, dalam tatanan kehidupan kita, jangankan dalam urusan apa namanya agama, urusan dunia pun kayak begitu manusia sekarang. Allah bilang kan di dalam agama udah diatur segala aspek kehidupan manusia, ya jual beli diatur oleh Allah, berbisnis Allah atur, cari pemimpin Allah atur, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita umat manusia meninggalkan yang kayak begitu, kita nggak percaya, betul nggak? Makanya kata Allah dalam satu ayat lain apa? Dalam ayat lain Allah mengatakan innalladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari, yang mendustakan, yang tidak percaya, yang mereka tidak mau menjalankan ayat-ayat Allah, sanastadrijuhum kata Allah, maka kami akan datangkan kebinasaan, musibah sedikit demi sedikit min haitsu la ya'lamun. Tapi tanpa kita merasakan, tanpa kita ketahui, akhirnya hancur. Coba sekarang Islam lagi diadu di mana-mana jamaah. Betul apa enggak? Kenapa? Karena umat Islam enggak kembali kepada Al-Qur'an. Umat Islam enggak percaya lagi kepada aturan-aturan Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Akhirnya apa? Islam sama Islam berperang, Islam sama Islam berantem. Kita lihat kayak begitu aturannya. Kenapa? Mereka enggak percaya lagi. Itu di luar negeri jamaah. Di kalau di kita, ya banyak lah.
Kita lihat kehidupan kita sekarang, Islam sedang diobok-obok, ya macam-macam dilihat, ngomongnya kagak enak aja macam-macam. Kan kira-kira seperti itu, betul nggak? Kalau saya ungkap lah ya, terlalu jelas nggak enak juga ntar. Ya. Jelasin dong. Ya jelasin dong. Terlalu jelas aku repot juga. Kita lihat kayak begitu coba. Masya Allah. Ini yang bahayanya nih. Orang ulama-ulama kita udah bilangin jangan, jangan, tetap aja. Ya, lo yang pilih kan begitu ya. Aturan itu rasain lah sendiri bagaimana akibatnya. Ini yang terjadi jemaah. Ya ini yang dikata Allah, maka Allah akan azab mereka bizunubihim dengan sebab dosa-dosa dan kesalahan mereka karena mereka tidak percaya ingkar kepada ayat Al-Qur'an. Ini Allah yang berjanji. Kalau Allah kan sudah berjanji la yukhliful mi'ad, enggak pernah menyalahi daripada janjinya, pasti datang dan kenyataan. Memang enggak sekaligus Allah mengatakan apa? Sanas tajrijuhum, sedikit-sedikit. Ya, akhirnya apa? Kita lama-kelamaan jadi bikin susah dalam langkah ibadah, apapun mereka obok-obok agama kita. Nah, ini hadirin jamaah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita bagaimana caranya? Kembalilah kepada Al-Qur'an. Ya, apapun, makanya kata Allah apa? Dalam ayat lain, fa in tanazzatum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kan Allah mengatakan begitu dalam ayatnya. Fa in tanazzatum bi syai'in, apabila terjadi kau perdebatan, terjadi permasalahan, apa yang kau sedang hadapi dalam kehidupan di duniamu, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Artinya apa? Kembalikan kepada Al-Qur'an. Wa Rasul, kembalikan kepada Rasulnya, kembalikan kepada hadis-hadis Nabi. Lihat aturan Allah kayak gimana, aturan Nabi kayak gimana, harusnya kayak begitu. Tapi kan kita umat Islam sekarang udah gak kembali ke sono. Kembali kemana? Aturan-aturan yang dibuat oleh kita sendiri. Akhirnya inilah yang terjadi sendiri siapa? Ya, na'udzubillah min dzalik. Mungkin kalau terlalu besar, kalau kita apa bahas masalah kenegaraan atau apa dalam kehidupan, minimal dalam kita berumah tangga, dalam kita hidup aja di bermasyarakat, kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, insya Allah. Coba kita lihat, sejarah sudah mengatakan begitu. Ya. Kenapa pada saat itu umat Islam yang jumlahnya sedikit bisa menang melawan orang kafir yang jumlahnya banyak? Yang kedua, senjata umat Islam pada saat itu tidak secanggih apa yang dimiliki senjata oleh orang kafir. Tapi kenapa bisa menang? Tapi zaman sekarang kalau kita lihat, kenapa umat Islam yang mayoritas jumlahnya banyak, orang kafir yang sedikit, tapi kita yang diatur oleh orang kafir? Apa sebabnya? Satu cuma karena kita gak kembali kepada Al-Qur'an. Coba waktu peperangan Uhud, ya, waktu peperangan Uhud kan pada saat itu Nabi sudah bilang, kamu yang ada di zaman Romak, jangan turun dari gunung apapun yang terjadi. Kata Nabi begitu. Menang dah tuh. 1000 lawan 3000. 10 ribu lawan 3 ribu. 1000 lawan 300 ya. 1000 lawan 300. Orang kafir 1000, orang muslim 300. Artinya 3 banding 1. Orang kafir sama orang muslim atau orang kafir 3. Kalau secara akal mustahil menang. Tapi dengan mereka selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, menang pada saat itu. Tapi orang kafir udah kabur nih. Orang muslim kagak ingat, enggak kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, turun dari gunung. Akhirnya apa? Khalid bin Walid pada saat itu yang belum menjadi orang muslim, dia ambil, dia rebut kembali. Akhirnya berapa? 70 orang muslim yang hafal Qur'an pada saat itu, termasuk Sayyidina Hamzah, meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka menentang, tidak mengikuti aturan. Akhirnya apa? Kemenangan yang sudah di depan mata, akhirnya apa? Kalah. Perang Uhud kan begitu kejadian. Nah, umat Islam pun demikian sebenarnya. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, kita kembali kepada hadis Nabi, kemenangan yang bakal kita peroleh. Tapi kita gak percaya jamaah udah. Ya, intinya apa? Kafir juga yang dipilih. Habis sudah. Ya. Tuh. Jumlatun, adapun kalimat jumlah kafaru, kata-kata kafaru itu di atas. Wa ma ba'daha,
dan kalimat setelahnya kafaru bi ayatillahi fa wadahumullahu bidzunubihim itu adalah mufassiratun, adalah kalimat mufassir, penjelas lima qablaha daripada ayat yang sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya itu kada bi ali fir'aun wal ladzina min qablihim, juga ayat-ayat yang sebelumnya tuh, dari ayat-ayat sebelumnya. Kenapa demikian? Allah mengazab mereka dengan sebab mereka kafir. Innallaha qawiyyun, sesungguhnya Allah adalah zat qawiyyun yang sangat kuat. Ala ma yuridu, atas apa yang Allah inginkan. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa. Cukup Allah mengatakan kun fayakun. Ya, apa Allah berkehendak kun jadi fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya maaf, gampang kayak orang balikin aja. Ya, buktinya apa? Nabi Sulaiman cuma seorang nabi aja, ya, dengan ketaatannya, dengan kesolehannya, tuh kerajaan Ratu Balkis yang begitu jauh, Nabi Sulaiman di mana? Di Irak, ya kan? Ratu Balkis ada di Yaman. Sekejap mata, cuma apa istilahnya? Kedipin mata juga. Kerajaan Ratu Balkis yang begitu hebat pindah, ya, ke kerajaan Nabi Sulaiman. Itu baru seorang nabi aja kayak begitu. Gimana Allah? Gimana yang menciptakan Nabi Sulaiman? Innallaha qawiyyun. Allah itu begitu hebat, begitu kuat. Apapun yang Allah kendali, Allah gampang berat. Seperti kita kebalikin tangan kita aja udah sebegitu hebatnya, sebegitu kuatnya. Cuma yang memang ini kan semuanya tergantung kepada iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang memang jamaah, iman kita ini sekarang udah mulai turun. Saya baca di dalam satu kitab dikatakan begini, ya, kenapa orang-orang dulu, ya, orang-orang dulu nih kalau disampaikan ulamanya, kiainya ngomong begini, mereka gak kayak tanya dalilnya apa, ayatnya dari mana, hadisnya seperti apa. Mereka gak pernah tanya tuh. Ulama nyuruh kayak begini, udah dikerjain aja. Samina, wa'atokna. Mereka dengar, mereka laksanakan. Walaupun mereka gak tahu dalilnya apa sih, ayatnya dari mana, ya, hadisnya ngambil dari apa. Gak kenanya, kerjain aja udah. Begitu hebat orang-orang dulu, ya, dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulamanya. Tapi zaman sekarang kagak. Ustaz, dalilnya mana? Ayatnya apaan? Nanya dua, kerjain? Kagak. Tapi gitu, Pak. Makanya akhirnya apa? Kita udah sampaikan dalilnya, ayatnya, hadisnya, keterangannya, dan lain sebagainya. Tapi tetap aja, ya, mereka tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Yang akhirnya apa? Timbullah kebinasaan. Gak kayak orang-orang dulu kalau kita lihat seperti itu, ya. Mereka laksanakan dengan gampangnya. Iya, suruh begini, istilahnya kalau orang dulu bilang, kalau ulamanya nyuruh, kalau istilah kita nih, suruh nyebur ke kali aja, mau gak? Orang dulu, kalau orang sekarang, lu dong yang ngomong, masuk gue, kan gitu. Ya, ini yang bahayanya, istilahnya kasarnya begitu, ya, nyemplung lu ke kali, ada apa? Gak pakai nanya ada apa, nyuruh apa? Nyemplung aja udah, ya, sampai begitu orang-orang dulu, ya, keyakinannya, akhirnya ketaatannya. Akhirnya apa? Selamat mereka dari berbagai macam musibah, bala, ya, bencana dan lain sebagainya yang Allah timpakan kepada mereka. Enggak ada. Nah, kayak sekarang sini berganti banyak banget musibah. Belum selesai yang pertama, datang yang kedua. Belum datang yang selesai yang kedua, datang lagi yang ketiga dan berikutnya. Inilah yang terjadi. Yang kedua, sifatnya Allah apa? Syadidul iqab. Allah sangat-sangat keras. Ya, sangat kejam akan siksaan. Kenapa? Allah udah kasih tahu, tapi mereka gak mau ikutin. Maka pantas kalau Allah mengazab mereka sekeras-kerasnya, ya, sekejam-kejamnya. Kecuali kalau Allah gak kasih petunjuk dulu, Allah gak kasih tahu dulu, maka pantas kalau mereka, ya, diazab sebegitu hebatnya. Ya, itulah salah satu balasan bagi orang yang kafir, tidak percaya kepada Allah, yaitu kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika ay takdzibul takdzibul kafrat kufrati, itulah azab buat orang-orang yang kafir, buat orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Bi anna ay bisababi anna,
dengan sebab annau bi annallah, dengan sebab sesungguhnya Allah. Maksudnya demikian maknanya ya. Bahnya bab sababiyah jadinya. Bi annallah ai bi sababi annallah, dengan sebab Allah lam yaku mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin. Dengan sebab sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmatan, kenikmatan, kenikmatan yang telah Allah berikan, an'amaha, yang telah Allah berikan kenikmatan tersebut, ala qaumin, kepada satu kaum. Kalau Allah sudah kasih nikmat, enggak bakal bisa dirubah. Karena ayat yang sering kita baca itu habis wiridan apa? Ayat kursi itu. Lain juga ya. Aduh, pada kalau begini. Layu kalifullah. Sebelumnya lagi. Ah, lupa tadi ya. Kalau lagi wirid enggak apa-apa. Kayak baca sujud apa dupe, tapi lagi sujud enggak tahu gitu ya. Kapan baca sujud dupe gua? Coba lagi sujud. Merem juga bisa. Bukan merem, ngantuk sholat masih hafal. Iya, mau begitu ya manusia. Ini diantaranya hal-hal yang kayak begini. Allah kalau udah mau memberikan satu kenikmatan kepada manusia, udah enggak bisa ada yang merubah kenikmatan tersebut. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, lahan yang lima apa itu? Nah, ingat aja jadinya apa sebelumnya? Allah mah lahan yang lima apa itu? Walamu ia lima manakan. Kalau Allah udah mau kasih, nggak ada yang bisa manakan, yang bisa menolak. Tapi alam mana kalau Allah udah tolak, Allah tahan, ya tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah tahan tersebut. Kan seperti itu keyakinan kita. Nah kayak begini, Allah kalau udah sebabnya Allah tidak merubah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada satu kaum, kalau Allah mau kasih sehebat apapun nih, gak bakal bisa. Kayak orang-orang kafir pada saat itu, Nabi Muhammad udah dikepung, kalau orang bilang udah di pagar betis di rumah, gak ada satupun celah. Kalau orang bilang ukurannya Nabi Muhammad pada saat itu mati. Kenapa? Udah dipanggil betis. Tapi buktinya apa? Keluar ke Nabi Muhammad, ya, dengan Abu Bakar, sampai beliau apa namanya ngumpet di goa sur. Kenapa bisa begitu? Inilah yang dikatakan, kalau Allah sudah berkehendak, yuri, gampang aja kehendak Allah, ya. Jangan kan susah-susah kalau Allah berkehendak. Cuma kan tergantung kita ya, jamaah, ya. Kayak Nabi Ibrahim lagi mau dilemparin ke api yang begitu besar, sampai malaikat Jibril ngomong, ya Ibrahim, ya saya datang kepadamu untuk memberikan pertolongan, menyelamatkan kamu daripada api yang akan membakarmu. Apa Nabi Ibrahim bilang? Saya nggak perlu pertolonganmu ya Jibril. Kenapa? Allah udah tahu apa yang saya butuhkan. Masya Allah. Kalau kita gimana? Jangan ngomong Jibril, matiin itu apinya. Kalau kita jadi malaikat, jadi Nabi Ibrahim, kalau kita ngomongnya kayak begitu gitu, mati buru-buru udah gue kebakar, kan begitu ya. Tapi Nabi Ibrahim ngomong, gue gak perlu bantuanmu hai Jibril, saya perlu bantuannya dari Allah. Makanya Allah turunkan ayat ya nar kuni barna wa salam ala Ibrahim. Turun itu ayat. Kenapa bisa begitu jamaah? Gak pakai diminta datang itu pertolongan. Kalau kita minta mulu deh, tapi nggak pernah dikasih, gitu. Kenapa? Karena ketaatan kita sama Allah kurang, ya. Kesolehan kita sama Allah kurang, yang akhirnya permohonan kita, doa kita, ini udah nggak didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak begini, Allah berikan mubadilan sebagai ganti lahat kepadanya bin nikmah, daripada yaitu lawannya dari nikmah, nikmah namanya. Yaitu apa namanya? Lawannya nikmat apa namanya? Nikmat enak. Berarti kalau nikmat ya gak enak gitu ya, siksaan. Tuh, ini pengganti daripada nikmat Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang mau berubah ma sesuatu bi anfusihim, dengan diri mereka. Ya. Jadi Allah kasih kita ini nikmat semuanya. Allah kasih kita nikmat. Makanya saya bilang tadi dari awal, Allah memberikan kita ini ingin kebaikan. Ya, saya lupa bunyi hadisnya. Pokoknya ayat hadis terakhir patarokahu kata Allah. Maka saya tinggalkan engkau. Kenapa? Saya udah kasih satu kebaikan, tapi kau tinggalkan kebaikan tersebut. Patarokahu kata Nabi dalam hadisnya.
maka Allah akan meninggalkan kamu. Kayak begini, Allah udah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, tapi kita tinggalkan kenikmatan tersebut, kita abaikan kenikmatan dari Allah. Akhirnya apa? Kita robah kenikmatan dengan kenikmatan. Ya, nikmat diganti dengan azab. Na'udzubillah. Ya, Allah kasih kita rezeki, ini kan nikmat namanya. Harusnya kita kembalikan kepada Allah rezeki tersebut. Gimana caranya? Kita sedekahin, kita taruh di masjid, kita bantuin makin miskin, kan begitu harusnya. Ini enggak, kita habisin begitu aja. Akhirnya apa? Nikmat tersebut jadi nikmat. Ya, kebaikan tersebut jadi azab. Ini hadirin. Ya. Ya, banyaklah ya, kalau segala sesuatu apapun yang terjadi yang Allah berikan, ini kan kebaikan-kebaikan. Gak ada Allah berikan kita musibah. Allah gak datangkan kepada manusia ini kejelekan, gak ada. Semua yang Allah berikan kepada manusia ini semua yang baik-baik, gak ada yang jelek. Tapi buktinya kok Allah datang kepada manusia ini azab, bala, musibah, penyakit dan lain sebagainya, karena memang yang kita tinggalkan. Ya, kan begitu. Makanya segala sesuatu apapun yang Allah bakarkan kepada kita sebenarnya kebaikan semua. Tapi karena kita yang tidak menjaga kebaikan dari Allah, fatarakahum, kata Nabi, maka Allah meninggalkan kita. Nah, jadi tinggal kita menggunakan akal sehat kita aja, apakah kita bisa kan menjaga daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebaikan itu akan langgeng, akan selalu ada di dalam diri kita ini. Ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim yubaddilu nikmatahum, mereka tukar kenikmatan mereka kekufran, dengan kekufuran. Ya, kalau zaman sekarang kita lihat begitu, Allah suruh mereka sholat tapi mereka enggak mau sholat, apalagi besok di bulan Ramadan kita lihat Allah suruh mereka puasa di bulan Ramadan tapi mereka pada enggak puasa. Allah suruh mereka tarawih tapi mereka tinggalkan tarawihnya. Akhirnya apa? Ya, kufron itu kan sebenarnya bukan dikatakan kafir, itu umum sebenarnya ya. Tapi yang saya bilang tadi, orang yang tidak percaya 100% itu sudah dikategorikan adalah kafir. Ya, apa yang Allah perintahkan mereka tinggalin, apa yang Allah larang mereka kerjain, itu namanya mereka sudah termasuk kafir. Allah suruh puasa, mereka enggak puasa, kafir kan gitu. Makanya kalau dalam kitab ini yang aku tuh, dalam kitab apa ini, Irsyadul Ibad, yang satu mungkin sudah lewat ya, bab sholat dibahas ya. Di awal-awal bab ini tentang iman kan, salah satu min asbab min anwa'ir ridha, macam-macam daripada perbuatan yang menjadikan orang itu murtad, karena itu salah satunya. Mereka tidak mau percaya, tidak mau melaksanakan perintah Allah, mereka tidak mau meninggalkan larangan Allah, itu min anwa'ir ridha. Di antara perbuatan yang menjadikan orang itu kafir. Maka kalau kita lihat bulan Ramadan, orang enggak puasa, alasan-alasan apa? Bukan alasan yang dibenarkan menurut agama. Iya, alasan mereka apa? Macam-macam udah. Ada alasan karena cari duit, rezeki dan lain sebagainya. Iya, alasannya kayaknya kalau secara akal manusianya kayaknya tepat. Gua kalau puasa enggak kuat nyari duit. Ya. Kalau saya puasa, kalau nggak cari duit, anak istri saya makan apa? Mendingan gua nggak puasa, anak istri makan. Kalau cara akal bener nggak gitu? Akal manusia. Tapi inilah yang dikatakan akal manusia yang dibadilu, yang udah ditukar kenikmatan dengan kekufuran di sini. Kata bili kufari makata it'amahum. Ya, sebagaimana menukarnya orang-orang kafir Mekah makanan-makanan mereka min ju'in, dari rasa lapar, wa amnihim, dan keamanan mereka min khaufin, daripada rasa takut. Allah berikan tuh. Ya, orang di Mekah kan apanya kan enggak bisa kumpul apapun. Ya. Tapi Allah berikan kenikmatannya apapun, tapi mereka kufuri. Ya. Allah berikan mereka rasa aman, tapi akhirnya apa? Mereka sendiri yang mengingkari datangnya marah bahaya dan lain sebagainya. Artinya dalam lingkup yang luas, ya, bukan hanya apa namanya kafirnya kita kepada ayat-ayat Allah itu kita nggak percaya sama sekali 100%, bukan hal yang demikian, tapi kenikmatan-kenikmatan yang baik. Saya bilang tadi itu mana umpamanya
duit, rezeki, kekayaan, itu kan nikmat dari Allah, kembalikan kepada Allah. Sehat, itu juga nikmat dari Allah, kembalikan sehat itu kepada Allah. Caranya apa? Buat kita ibadah. Makanya kata seorang ulama di dalam kitabnya, beliau mengatakan begini, bahwa duduk kita di majelis ilmu begini, ini adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat. Jangan kan sakit badan semua, kaki aja ya nih. Ya, orang bilang asam urat. Ya, apa kalau kaki itu bukan asam urat? Senggara. Bintok. Iya, yang jalan nggak bisa begitu ya. Orang bilang, ya Allah tuh orang enak banget ke masjid. Dia pakai makin, dia ngaji, ngomongnya lagi sakit. Kan begitu ya, tak udah sehat, jalan lagi, lagi aja. Ini yang dikatakan, lagi sehat, kagak mau, udah sakit, baru ngomong. Gue kalau sehat, gue pengen dah. Gue sholat ke jamaah, di masjid Jawa. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ngomongnya lagi sakit, kan? Lagi sehat. Jalan-jalan, mumpung lagi sehat nih, jalan-jalan tuh. Artinya apa? Ini yang dikatakan kenikmatan diganti dengan kenikmatan, keimanan diganti dengan kekufuran, kebaikan diganti dengan ya ketidakbaikan. Itu yang kadang-kadang manusia seperti itu yang ada pada diri kita. Ya, makanya jangan sampai kita ini apa? Ya, artinya kurangilah hal-hal yang kayak memang kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Yang sesuatu yang Allah datangkan kebaikan, akhirnya kita ganti dengan kebaikan juga. Wa ba'atha telah mengutus ya, an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka bil kufri, ya, dengan sebab kekufuran. Jadi Allah mengutus nabi kita Muhammad, wa ba'atha Allahun nabiyya, an-nabiyya jadi maf'ulnya, fa'ilnya itu disimpan. Wa ba'atha an-nabiyya, siapa yang mengutus nabi? Ya Allah, gitu maksudnya. Wa ba'atha nabiyya, Allah telah mengutus nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka ya, bil kufri, dengan sebab kekufuran, kufurnya mereka. Yang kedua, wasaddi, dengan sebab mereka menahan, an sabilillah, untuk mereka menuju jalan-jalan Allah. Orang-orang yang mau beriman mereka tahan, orang yang mau masuk Islam pada saat itu mereka tahan. Maka Allah utus nabi kita Muhammad. Makanya hadirin, diutusnya nabi Muhammad itu adalah satu nikmat yang paling besar buat kita umat manusia. Ya, kenapa? Karena dengan sebab diutusnya oleh Allah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa diselamatkan. Karena ada dia minal dzulumati ilan nur, dari jalan yang penuh dengan ya kegelapan, yang tidak ada hidayah, tidak adanya petunjuk. Akhirnya diutus nabi Muhammad ilan nur, dengan adanya cahaya. Kita enggak berasa tuh. Itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan ya kepada kita manusia. Tapi berapa banyak pada saat itu orang-orang malah apa? Menahan untuk mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh nabi Muhammad. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ya, kekufuran mereka. Pertama mereka kafir. Yang kedua mereka tuh melarang orang buat masuk agama Islam. Yang ketiga, waqita lil mu'minina, mereka membunuh orang-orang mukmin pada saat itu keberadaan. Ya, makanya kan pada saat itulah turun ini ayat sebagai tasliyah, sebagai penghibur nabi, bahwa jangankan engkau ya Muhammad, nabi-nabi yang lainnya pun udah seperti itu dilakukan oleh mereka. Wa anna Allaha Sami'un 'Alim, dan sesungguhnya Allah adalah Zat Sami'un, Allah yang Maha Mendengar. Mendengar apa yang dimohonkan oleh orang-orang yang soleh. Ya, Allah selalu mendengar ya apa yang didoakan, yang dimunajatkan oleh orang-orang yang munajat dengan kesolehan mereka. Kalau kita baca kitabnya apa namanya? Abu Lais As-Samarqandi, ya, dalam kitabnya itu beliau, Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya itu banyak, ya. Allah punya sifat Sami'un, Allah punya sifat Alimun di sini. Tapi mana buktinya? Jangan kita salahkan ini ayat, bukan berarti Allah enggak dengar. Jangankan kita ucapin, yang terlintas dalam
apa namanya nih, dalam hati kita aja Allah tahu kan begitu. Buktinya apa? Kita niat kebaikan baru niat dua. Kalau niat kan adanya dalam hati, nggak ada yang tahu. Allah udah catat satu kebaikan kan begitu ya. Artinya apa? Allah punya sifat samiun, betul-betul samiun. Tapi samiunnya Allah, ya alimunnya Allah, itu bisa banyak penghalangnya, banyak hijabnya dengan sebab apa? Dosa dan kesalahan kita. Ya. Jadi kesolehan, kebaikan kita ini samiunnya Allah, alimnya Allah pasti dekat. Kayak tadi tuh. Ya, siapa Nabi Muhammad dikepung begitu selalu. Nabi Ibrahim ya, udah mau dilempar, ditawarin enggak mau. Allah turunin. Itu namanya samiun, alimnya Allah turun kepada mereka. Kenapa? Kesolehannya mereka. Ya, kalau kita doa kita enggak dipanjat, enggak didengarkan oleh Allah karena memang kekurangan daripada apa namanya? Kekurangan daripada kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Ya, tapi mendengarnya Allah kepada orang-orang yang soleh. Alimnya Allah, Allah tahu semua apa yang kita butuhkan, tapi kita minta kenapa Allah kasih? Karena kurang kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzabi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kadzabu bi ayat bi ayati rabbihim fa'ahlaknahum bidzunubihim wa aghraqna ala fir'aun. Masyaallah. Sama ini ayatnya ya. Kadzabi ali fir'aun, dan kebiasaan keluarganya Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, kadzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa'ahlaknahum, maka mereka Allah binasakan. Jadi semuanya sama udah. Pokoknya orang yang kafir, yang gak percaya, yang ingkar kepada Al-Quran, binasa aja, hancur aja, itu akibat. Ya makanya kalau kita ingin selamat, kembalilah kepada Al-Quran. Ikuti petunjuk Al-Quran. Dengan sebab apa? Allah binasakan bisunubihim, dengan sebab dosa mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Wa aghraqna ala fir'auna, dan juga kami tenggelamkan Fir'aun dan dua keluarganya, ay kaumahu, yaitu kaumnya, ma'ahu bersama dengan Fir'aun. Fir'aun ngelam tuh ya, dengan Nabi Musa bisa selamat, Fir'aun tenggelam ya. Tapi sekarang jamaah, apa mukjizatnya Nabi Musa yang begitu tuh bisa membelah laut? Mereka bilang apa? Karena kejadian ada di, kalau kita lihat tuh ada di berita ya, bahwa memang sekian tahun itu yang hebat, maka ada katanya nanti tuh daratan naik ke atas, karena di tempat televisi itu kita lihat. Jadi mereka mau mengingkari, mau tidak percaya mukjizatnya daripada Nabi Musa. Mereka mengingkari gara-gara itu tuh. Banyak sekarang tuh kita lihat di YouTube ada tuh ya, keterangan video kita lihat di YouTube ada bahwa sekian lama, sekian tahun, sekian waktu, nanti tuh air laut bukan air laut terbelah begitu dengan Nabi Musa, tapi mereka memang daratannya naik. Ya, memang itu adalah kejadian alam yang dengan sebab memang udah seperti itulah kata mereka. Jika mereka mau mengingkari gampang aja jamaah ya. Tapi buat kita orang beriman kepada Allah, nah, jangan percaya tuh yang begitu. Mengelabui kita ingin mengikis keyakinan kita kepada Allah. Tuh Allah tenggelamkan mereka, Fir'aun dan kaumnya. Wa kullu minal ummil mukadzibati, dan semua orang-orang umat-umat yang mendustakan daripada ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang zalim. Orang yang jadi orang zalim itu kan, kata zalim itu apa sih? Kalau makna zalim sebenarnya kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Nah sekarang Allah udah tempatkan manusia dalam aturan dalam Al-Qur'an, tapi mereka enggak laksanakan, maka mereka digolongkan adalah orang yang zalim. Nanti kalau dengan sebab kezaliman mereka, nanti imbasnya apa? Fasik. Kalau udah fasik, larinya ke kafir. Tingkatannya kayak begitu. Zalim, fasik, kafir. Na'udzu billah min dzalik. Makanya inilah Allah atur nih gimana caranya. Dikit-dikit kita kembali kepada Al-Qur'an. Dalam tekanan, dalam kita bergaul, dalam kita berumah tangga, dalam kita mau ngapain aja istilahnya lah ya.
ikutin daripada aturan Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa adzal fi qoridhah wallahu a'lam bishawab. Pas bisa ya? Pas. Iya, saya pas ya. Tahu saya. Yo ya, insyaallah sampai sini dulu, nanti dilanjutin lagi dengan pelajaran yang akan datang. Oleh karena itu mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan tambah keyakinan kita kepada Allah. Mudah-mudahan juga ya tambah keimanan kita kepada Allah yang akhirnya Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan nih Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa istri kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita, karena kita sudah ada di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa ini semuanya. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita baca Fatihah juga khusus buat guru kita Al-Walid Ki Haji Muqaddir bin Ishaq. Mudah-mudahan semua jamaah kita, keluarga kita pada sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Bi hadiniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khallana ya wa hikmah wa li rizqi ya razaqullana musahila wa bil khairi ya fata fattah lana wa bil ilmi ya alim kullana mufaddila. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.